Ide men kok aku piro Mas? 14 pitu. Kagetan. 14 juta 700 ya kok aku ya. Saiki wis sak men gedhe. Nek kene iki mlebune? Desane Plumbung. Desane Plumbung. Pelawasan ya, Magetan. Pelawasan Magetan Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan saya Teguh Topo di channel YouTube Sapipedia Wonogiri. Channel YouTube yang informatif dan edukatif, terutama untuk peternak-peternak pemula yang ada di seluruh Indonesia. Teman-teman, sebelumnya saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya mohon maaf atas kilaf dan salah apabila selama ini dalam menyampaikan atau memberikan edukasi kurang-kurangnya. Dan juga salam sehat selalu, salam sejahtera buat kita semua teman-teman. Teman-teman, kali ini saya akan mereview stok di kandang kami. Dan mungkin ini video pertama setelah beberapa minggu kemarin, karena saya memang tutup karena suasana lebaran, memang kami tutup beberapa minggu. Ini kami akan memulai mereview kembali. Nah, seperti ini pegonan ini teman-teman, umurnya udah 1 tahun setengah, ini harganya 16,5. Yang merah tadi sebelum video ini tadi juga ada bakalan jantan, tadi harganya 17 jutaan. Jadi yang tadi 17-an, yang ini 16,5. Umurnya sama-sama 1 tahun setengah. Monggo kalau mau order teman-teman, mumpung ini harganya belum beranjak naik, monggo. Teman-teman, kembali saya ingatkan, tidak lupa Sapipedia menjawab request dari teman-teman yang merasa sapinya selalu kurus, tidak gemuk-gemuk, tidak tambah besar, padahal bibitnya bagus. Ya inilah solusinya. Pakailah konsentrat Sapipedia. Di Sapipedia ada 2 macam konsentrat, yaitu yang A, yang proteinnya tinggi. Ini untuk menggenjot sapi-sapi yang sudah powel untuk 4 bulan panen. Atau konsentrat yang B, ini harga lebih terjangkau. Ini juga bisa untuk genjot sapi-sapi yang sudah powel, tapi ini biasanya untuk sapi-sapi yang jangka panjang, kalau yang B. Nah, nanti kalau pengen lebih digenjot lagi, bisa dicampur dengan pelet. Di Sapipedia juga ada pelet yang apabila dikombinasikan dengan konsentrat A itu sangat-sangat bagus, nutrisinya tinggi, proteinnya tinggi, TDN-nya juga tinggi. TDN itu daya serapnya teman-teman. Jadi pakan itu ada yang proteinnya tinggi tapi daya serapnya rendah. Tapi kalau di Sapipedia protein tinggi, TDN tinggi, daya serapnya juga tinggi. Nah, seperti ini peletnya, pelet gemuk. Dan nanti akan saya share. Sekarang agen-agen resmi Sapipedia lebih dekat dengan Anda, lebih dekat dengan teman-teman. Dan nanti akan saya share agen-agen resmi Sapipedia yang terdekat dengan Anda, silahkan disimak alamat-alamatnya. Gimana kok aku ya Mas? Iya Mas. Biar ada Mas? Biar 13. 13 juta saya tadi kok ini. Amin. Kayak gini rencananya ngedolmu kapan? Tanggung ke anu itu loh Mas, sekarang Idul Adha. Ngenteni ini juga kau rasa ini? Enggak Mas, paling itu nek, ini urung empat gitu. Iya wes, tak entah ini Idul Adha. Ini besok dijolin rada cilik nek. Iya Mas. Iki ben lah urung lho Mas. Siap. Nek kene iki ndi Mas mlebune Mas? Kene dusune Taweng, Dukuh Temuireng, Lumpung, Plaosan, Magetan Mas. Jawa Timur ya? Jawa Timur. Magetan. Super ini. Dulu 13 juta.
sekarang udah jadi seperti ini. Oke, kita lanjut teman-teman. Untuk video berikutnya ada pegonan lagi, umur 1,5 tahun, harganya 16,5. Monggo yang mau order sapi-sapi seperti ini, yang cocok untuk pemula teman-teman. Kenapa cocok? Sering sekali saya jelaskan di video-video saya, kenapa pemula cocok seperti ini, karena sapi-sapi seperti ini sudah umur, sudah dewasa, jadi tidak mudah sakit dan mudah beradaptasi di tempat yang baru. Yang ini limosin dugol, ini harganya 19 juta. Ini umurnya udah 2 tahun, ini udah poel. Monggo teman-teman kalau mau order yang udah poel harga 19-20, modelnya seperti ini 19 jutaan. Monggo, silakan. Tidak usah ragu-ragu. Alhamdulillah, kandang Sapipedia selalu ramai pembeli. Banyak yang pesan, masih diberikan kepercayaan mitra dan juga pelanggan, dan masih diberikan amanah dari teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih buat semuanya yang sudah percaya dan masih percaya dengan Sapipedia Wonogiri. Monggo teman-teman kalau mau order tidak usah ragu-ragu, langsung aja japri ya. Ada nomor WA saya di pojok kiri bawah, atau ke alamat saya di Purwantoro Wonogiri, Jawa Tengah. Tepatnya kalau Purwantoro itu berbatasan dengan Ponorogo, berbatasan dengan Magetan, dan berbatasan dengan Kabupaten Pacitan. Jadi Wonogiri paling timur. Jadi sangat ini sekali, lokasinya sangat-sangat strategis. Teman-teman yang di area Karisidenan Madiun gratis ongkir, Jogja dan sekitarnya gratis ongkir, kemudian Solo Raya dan sekitarnya gratis ongkir. Monggo yang mau pesan langsung aja japri. Ini ada pegon lagi umur 1 tahunan lebih, ini harganya cuma 14,5. Ini pegonan ya. Jadi memang ini banyak pegonnya, karena kali ini saya ada request dari teman-teman, terutama para pemudik yang merantau, baru pemula, pengen pelihara sapi, tolong mas dibikinkan video yang untuk pemula. Nah ini emang saya sengaja pegon-pegon, karena sapi-sapi seperti ini emang cocok untuk pemula teman-teman. Jadi merawatnya mudah karena sudah berumur. Nah ini juga 15 jutaan. Nah ini yang tadi, ini harga 16,5 tadi. Jadi sapi-sapi seperti ini cocok untuk pemula. Satu, karena sudah cukup umur, sudah dewasa, umurnya sudah 1 tahun lebih, dan harganya relatif murah karena pegon. Kenapa pegon murah? Karena perkembangnya atau ADG-nya pegon itu rata-rata 1 kilo per hari. Sudah sering saya jelaskan seperti itu. Tapi memang kalau pegon kita nggak bisa berekspektasi atau berharap sapi bisa jumbo banget ya teman-teman ya. Ya pegon paling bobot 500 sudah mentok lah kebanyakan, walaupun ada pegon yang bisa sampai 600 atau bahkan 700 lebih, tapi kebanyakan paling 500an itu udah bagus kalau pegon. Begitu teman-teman. Nah, kalau ini simental malbor, ini bagus, ini walaupun umurnya baru setahun, ini umurnya setahun-tahun ini, tapi harganya udah 18 jutaan. Sapi seperti ini, kenapa bisa lebih mahal mas? Karena ini metal. Metal itu nanti bobotnya bisa 700-800. Kalau pegon tadi mentok di 500, kalau seperti ini bisa di atas 700 besok kalau dipelihara dengan tepat. Pemeliharaan sapi dengan tepat sudah saya jelaskan di video-video saya. Silahkan cek video saya yang lain biar saya tidak mengulang-ulang. Nah, seperti ini pegon, ini harganya 16,5. Ini pegon harganya 16,5. Kalau ukuran tinggi badan ini paling 125 cm teman-teman. Yang ini harganya juga 16-an pegon. Jadi teman-teman yang pemula, saya sarankan ya peliharanya seperti ini dulu. Tidak usah berekspektasi atau yang pengen yang super-super. Tapi saya juga tidak melarang, silahkan. Cuman namanya pemula, maksud saya biar belajar dulu. Oh ternyata sapi itu seperti ini. Tidak hanya dikasih makan, tidak hanya dikasih minum, tapi juga butuh perawatan. Kalau demam seperti ini, kalau nafsu makan berkurang harus diginikan. Begitu. Ya ini teman-teman kalau mau breeding, ini betina simetal seperti ini harganya 14 jutaan. Ini dara umur 1 tahun lebih dikit. Nah ini dara, ini calon jumbo nanti. Ini simetal malbor dara. Begitu teman-teman ya. Kalau teman-teman mau pesan pedetan jantan atau pedetan betina, ready teman-teman. Cuman kali ini saya videonya yang untuk pemula saja dulu.
Kalau pedetan jantan untuk pemula bisa mas, bisa. Nanti SOP-nya saya kasih tahu cara merawatnya, tapi tentunya harus lebih ekstra dan lebih sabar. Nah, seperti ini darah ini 15 juta ini metal. Gitu. Jadi kalau pemula pengen pelihara pedet super tetap bisa, cuma nanti ya tetap lebih ekstra merawatnya, lebih ekstra sabar, lebih ekstra telaten gitu, teman-teman. Jadi mau merawat sapi seperti apapun insya Allah bisa. Saya kira seperti ini dulu untuk video kali ini, teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah kata. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari yang fitrah ini kita kembali ke fitrah dan berkah barokah untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih. Salam ABC, asal badi colke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.